Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perumbulok Imam Subuh menyatakan Perumbulok akan memprioritaskan penyaluran beras fortifikasi atau beras bervitamin ke daerah-daerah yang mempunyai angka stunting tinggi. Menurutnya, untuk saat ini sudah ada 15 kabupaten yang meminta beras fortifikasi tersebut. Imam mengatakan dari 15 kabupaten tersebut, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Kulon Progo sudah sangat menginginkan beras bervitamin tersebut. Ia pun tegaskan untuk saat ini beras fortifikasi tengah diproduksi kepada daerah-daerah yang sudah meminta terlebih dahulu. Tapi kembali, yang kita pikirkan sementara ini, memang daerah-daerah di mana daerah itu potensi stuntingnya tinggi. Kan ada kabupaten yang 50 kabupaten yang stunting itu yang menjadi prioritas kita. Kemudian yang kedua, sekarang ini beberapa daerah sudah ada 15 kabupaten kota yang sudah mulai minat. Jadi 15 itu sudah minat. Salah satu di antaranya Dompu, salah satu di antaranya Kulon Progo tadi juga nyebut, bahwa itu sudah sangat berminat. Menurut Imam, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah memesan beras bervitamin tersebut sebanyak 18 ton. Penyaluran beras fortifikasi ke NTT akan dilakukan pada tanggal 20 Desember bertepatan dengan perayaan ulang tahun provinsi tersebut. Yang sudah minta dulu, iya, no, karena kan saya harus produksi toh. Nah, salah satu di antaranya Pak Gubernur NTT. Minta berapa? 18 ton sementara ini. NTB itu di Dompu. Sementara belum bunyi kuantumnya, tetapi sudah siap. Itu 18 ton itu nanti kapan disalurkan? Rencananya tanggal 20 ini NTT ulang tahun. Saat itu langsung sekalian dia. Dari Jakarta, Vital Fiski melaporkan.